Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lensa. Jumpa lagi dengan saya Anton Suroso di channel Lensa Magetan TV. Saat ini saya berada di Pasar Baru Kabupaten Magetan. Di sini akan ada pembagian lapak pedagang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Kita akan melihat-lihat secara langsung bagaimana situasi dan kondisi penyerahan lapak pedagang di sekitar Pasar Baru Kabupaten Magetan ini. Ingin tahu bagaimana kondisinya? Ingin tahu bagaimana suasana penyerahannya? Kita langsung lihat-lihat. Mari. Baik sahabat lensa, inilah penampakan daripada gerobak ataupun lapak pedagang yang akan diserahkan disperindak kepada para pedagang kaki lima di seputaran Pasar Baru Kabupaten Magetan. Ini ada dua warna ya, putih sama abu-abu. Nah, kita bisa melihat di sini ada dua warna, abu-abu dan putih. Bukan menyeragamkan, lebih rapi, kemudian kepada yang bersangkutan juga nanti diharapkan ada peningkatan gitu ya, ada peningkatan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita serahkan jumlahnya berapa? 42 gerobak. Nanti mereka bisa memodifikasi sendiri ya, nanti misalkan dibuat diganti roda yang lebih ringan kalau itu pekerjaannya berat seperti bakso dan seterusnya ya, es dan seterusnya. Dan itu karena ya memang kemudian kita melayani orang banyak yang kepentingannya banyak terus macam-macam ya, sehingga ada kesepakatan untuk bisa dimodifikasi, bisa diperbaiki ya, tetapi jangan sampai mengurangi apa itu estetikanya. Kita ingin supaya lebih rapi, nggak pating trembel gitu lah. Coba dengan lihat, ya. Pating trembel kayak ngono kayak, karena yang kan
mangan ya ora apa? Ya enggak enak. Itu ya harapan. Pak, dari ini programnya dari pemerintah daerah dari mana, Pak? Iya, dari Pemda, ya dari Pemda. Nah, ini dari Pemda dan ini sebagai bentuk ini pasar baru ini kan sudah dirapi ya. Jadi pedagangnya juga ikut ya, supaya ikut rapi gitu. Itu harapannya kita. Ini kita mematik ya, pure diberikan Pak ya kepada ya ya diberikan ya murni ini diberikan ya, diberikan Pak ya. Oke okay. Ya, ya. Baik sahabat Lesa, mungkin ini yang bisa kita laporkan dari Magetan, Jawa Timur, Anton Suroso, Lesa Magetan.